Ribuan anak-anak di kota Sukabumi secara serentak mengikuti ritual membasuh kaki orang tua. Acara yang digelar oleh Polres Sukabumi Kota itu mendapatkan rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia, MURI. Tangis haru tak terbendung saat ribuan anak-anak dan orang dewasa melakukan ritual membasuh kaki orang tua yang ada di hadapan mereka. Orang tua yang hadir tak kuasa menahan tangis dan memeluk erat mereka. Seluruh anak bersujud meminta maaf atas semua kesalahan yang sudah dilakukan. Sebanyak 1.500 anak dan orang tua yang mengikuti ritual ini memecahkan rekor dunia karena masuk ke dalam kategori superlatif atau terbanyak yang pernah dilakukan. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Wisnu Prabowo mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh pelajar SD, SMP, SMA, dan umum itu bertujuan untuk memunculkan tradisi kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya dengan cara membasuh kaki. Intinya bahwa kota Sukabumi ini adalah kota religi, di mana kita tadi ada membuat suatu kegiatan di mana seorang anak membasuh kaki ibu yang diikuti oleh lebih kurang sebanyak 1.500 orang pasang, berarti 3.000 orang. Pihak MURI mengaku kegiatan basuh kaki kepada orang tua kali ini merupakan yang terbanyak yang pernah digelar di Indonesia bahkan dunia. Basuh kaki merupakan tradisi adat dan budaya yang hampir di seluruh provinsi memiliki budaya seperti ini. Pada saat ini mungkin kita asimilasi budaya sekarang agak kurang dalam kebanyakan kota masyarakat. Banyak tradisi tentang berbakti anak kepada orang tua yang mulai hilang dikarenakan banyaknya budaya luar yang masuk. Selain mendapatkan rekor MURI, kegiatan ini bermaksud untuk menyatukan anak dan orang tua, agar anak berbakti kepada orang tua, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan hormat kepada orang tua. Budi Setiawan, Bandung TV.